Nimun semprak kina aman nung bungu ne dek tawaran dunia beda uni dan dan perlu ilmu dengan tawak ibu pokok reden sak penting doen julu masalah paham de paham napa jaga bisnis pelungguh pokok halal solah yang penting dengan doa dari lamun wah dengan toa derede ina amak derede pangeran derede nenek reden pak lamun wah dengan toa ampunan de pelonggo tridean teristuan terkasih sayang terberkahi Allah Ta'ala yang tridean yang ampunan dosa pelonggo mau berambil-ambil kecekah dampu menu gelar di jok atas AMD, Magister, Profesor, Doktor, ESOS, SPDI, MPDI. Apa juga gelar di jok atas. Lagu dia tahu bakti jok dengan doa. Dia man mau reda dia dengan doa. Dia tini dan punang dosa di sini. Nek. Sali angkanya sel telemak. Niruan sedekah gue tiang 5 ribu. Angkanya sel kena begaan gue selai. Bih interpretuk tu dalam menangkin jangan ada penggitan wasilah ada sadu jaga ya nendek sadu kedua ada lemah lemah itu beda apa itu tak mati je ibu nge mudah-mudahan sakti can terberkahi teredahan sida-sida Allah Ta'ala amin ya Rabbal Alam jari wah masjid pelumbuh karim seberang garing seberang jajarin alhamdulillah berkat doa berkat sumbangsih berkat kerjasama berkat apa ya sumbangan berkat partisipasi berkat gigih para jamaah sarai rindi berjuang bangun tak miki subhanallah nah iya waktu lain-lain dengan satu tutup takut pojok nenek belum bisa miti adik biya wa mimma razaqnahum yumpikun mun belanjaan harta mun belanjaan rezeki di jalan Allah no iya tanda dengan sak takut pojok nenek no bapak dan payah-payah terperoleh si panitia langsung ni sebutan adik nak aku elek takkan empat tu ni no nak menundang nanti aku elek semen satus tu ni dan payah terjap-jap lamun panitia tentuan oleh dan no dan ikhlas biasa nampak sak batur kalau sejuta setengah elek berjuta makan nubel sejuta setengah ngeremang-ngeremang no seharian pekulik di denda aku akan baik semen saya takak aku akan baik telur besi nah ini orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan infak sedekah amal jariah longgoh sawah nempel elek tau masjid duwe niki terbangun tempat niki alhamdulillah makanya tau niki layak yakin ketiang wah tahun pira niki berdiri 2009 oh, lokal ae. Lek jelo sak mangkin ni ke ibu pelongoh. Dua mau ke kemuliaan. Arak teparan arang sarafuz zaman. Sarafuz zaman yakni mulia karena waktu. Mbe terkena mulia karena waktu bulan Ramadan mulia. Waktunya memang mulia. Arak teparan arang saraful makan. Mulia karena tempat dua waktu kemuliaan mulia tau niki sin saat masjid mula laik sendek nama narak masjid aku tau talet di niki pari lamun pari itu talet laik taik kelas jari nasi lagu makin beton talet niki taik kelas jari taman surga no, mulia tau niki gara-gara arak masjid mulia tau niki gara-gara majelis ilmu mulia tau niki gara-gara kebon surga layak nyingkan dekman arak masjid ja, enggak nisin pari jagung maku makanya mulia tau niki makin mulia entah di bulan suci Ramadhan pelungguh samiti yang indah sakni kepuasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin.
arak sebagian tau dementa mau puasa libur ngaji. Arak sebagian tau sirin puasa sirin demen nggak ngaji. Agak selesai yang kini tiang kenyor jok semayan. Selesai beli semayan tulak jok kulak kaget. Selesai beli tulak kaget tulang jok rarang Sunda. Mungkin ngajian si ruan jamaah sagenem lo ngaji boyak berkah boyak fadilah Ramadan boyak keutamaan bulan Ramadan karena bulan niki ya deparan-aran salafuz zaman mulia karena waktunya bulan suci Ramadan dia tak ada malik bapak dia narak bulan Ramadan malik kenang arah anja lagu lemak tau mau enggak nak sekek. Oh iya tu dek saya dah eda enane jadi nyala dia. Seringkali dia sampaikan di mana-mana pengajian. Nabi bu, tay kentang ke mimbar, yang baca khutbah Jumat. Ya mana tay kli mimbar, ya tangga sah pertama kan nak mimbar Nabi nak boleh tangga ni telu tangga. Monitor niki dengaran mimbar bapak podium maran niki. Coba tu seremeh masjid. Masjid Jami' Praya itu Masjid Jami' Masjid Agung memang mimbar kan dia telu tangga jok atas. Nika demen taik tangga naik sa pertama cokor naik Nabi sa pertama lek tangga sa pertama Nabi basun beliau amin basun bapak. No. Demen taik de cakar cokor naik tangga sa kedua Malik amin. Demen taik lek tangga sa ketelun amin. Mungkin ada dengan betul. Tiba-tiba Nabi kena amin. Yuk nunasang ya Rasulullah. Kembali berbahasa kena amin baru. Nabi basan Nabi. Baru malaikat Jibril dia julung. Nabi basan malaikat Jibril. Man adraka Ramadan. Falam yughfar lahu. Aba'adahu Allah Ta'ala minar rahmah. Fakul amin. Fakul tu amin. Ternyata baru malaikat Jibril berdoa berbahasa kena. Sayi-sayi jamaah rindik. Jamaah muslimin muslimat shaimin shaimat tedait si bulan suci Ramadan. Dikaruniai bulan suci Ramadan. Demen sugul li bulan suci Ramadan lagun dekman mau ampunan Allah. Kira-kira mau ten di ampunan tiang belum sami. Mudah-mudahan lamun amara ni kita yakin ke dia belum. Mundira sedak edak waktu kenang kan. Diam-diam hingga zuhur ngaji bar hingga asar meriah meriah persiapan berbuka masya Allah mau celah itu sekedik merah sini ibu berambil hukum tercelet kaduk tu ustaz ya bulan puasa makruh nek napa batal lamun nek belete pada di dengan papa anak bulan puasa membapak. Nggih, okay, mbah Pak ini sah. Lagu ndek dah balat tembik bakal. Dek luwe antam luwe antam. Boleh kanggon bapak ang anak le bulan puasa dengan syarat dendek bel belat. Paham Ibu? Hah? Elor nih. Angka elor yang gemuk, oh, julu bareh emen selesai belat elor ja. Artinya masih dekat gua selama dek belat ketimbang kanak-kanak nangis kan menuh ibu nge demen dewa meriah bareh Malik disambut bulan suci Ramadan lui kecil buka bersama kecintelung desenem say-say buka bersama kecintelung desenem mau untukul kecintelung desenem buka bersama pahala merah dengan puasa setahun. Angka ulu ulu yang tendang batu bukan kan? Ini kau cendul batu tu dah lembar. Mai lu kan dorjang ah. Ambul betian keceas. Kepelit. Ulu terberundang bukber minta barang kadang anak nane buka bersama. Angkat dia tak buka bersama makilik rarang. Di Sunda tak buka bersama. Selesai kelik semayan, kelak kaget, nor jok nikes Sunda arah juga seket lebih kancun. Nah, ya pun say-say buka bersama kancun telung besenem pada nilai pahalan kancun
puasa setah. Yuk kini nustah kehebatan cek dalam sejelu entan hitung puasa pelungguh sejelu 10 kali lipat. Lamun telung dah sejelu biru telung dah sekali 10 no telur ratus ini lulus matematika. Telung dah sekali 10 berarti telur ratus beton mau 60 puasa sawal sak 6 6 jelu telung desa 6 jumlah kacen de bebuka telung desa 6 mau de pahala marak dengan pahala puasa setahun karena alasan sabar ini kebesan Nabi sak puasa telung desa jelu telung de, telur ratus jelu balasan sak 6 jelu boleh terbaik sak 60 terbaik oleh puasa 6 sak sawal dalam sejelu nilai sak puasa sawal 10 6 kali 10 60 berarti 360 ia jumlah setahun dalam satu tahun sak 12 bulan ia keluar setahun jumlah hari 360 iya pun saya berbuka kajian 36 pahala marak dengan ibadah puasa setahun alhamdulillah undang barek selaku dek-dek telung desa 6 doang telung desa 6 mentok warak dekat balik desa kendek manggil dekanku lebih dekanku kurang ini sirim lebih sirim so saya bersedekah dengan puasa yang tijan pahala marah dengan sepuasa tanpa mengurangi pahala dengan sepuasa subhanallah bukan nikmat rugi nak taman di bulan puasa lalu dek mau ampunannya rugi. Amin. Bahasa Nabi itu doa sebalikkan Jibril. Amin. Wah, lek bulan suci doa dia mau ampunan. Lek bulan yang penuh dengan ampunan, lek bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan amal ibadah. Dia mau ampunan apalagi lek bulan sak lain. Niki doa wah dia mau ampunan lek bulan sak suci mulia, apalagi lek bulan Sawal. Dia narak sempat tegawe puasa jajan nama si duit. Akan dia puasa sunat ina puasa 6 Sawal. Dia tahu Ustaz masih luwe jajan ni. Tutul silaturahim. Mau jajan naik luwe. Burung dia tahu puasa. Tak masalah. Puasa Malik lemak tanggal 20 Sawal. Pokok bulan Sawal. Dek kemampu Ustaz masih luwe sebulan-bulan nu masih porting dek mana bi. Oh bisilah. Aneh. Mbe boya ada kesempatan untuk boya puasa lainan di bulan suci Ramadan bapak. Angkat di bulan suci Ramadan doan tonde mau ampunan apel lagi di bulan sa'la. Maka gunakan kesempatan sebaik mungkin. Meniarang sak tambahan puasa, anjak puasa bapak. Lalu sembahyang nanti. Nah, pada kena anda pelunggung kadongai isi ember lagu darat bui ten. Arak ni mau ayi. Arak ni lolos. Arak saya puasa lagu subhanallah ngerumun ngeruah. Kesekat naran bian sama ni lalu. Macam-macam model batur puasa bapak ni. Ya pun tingkatan si Imam Ghazali arak telu tingkatan batur puasa. Apa namanya? Saumul awam puasa dengan umum. Umum marak tiang pelum sami wah sekedar tendek mangan sekedar tendek ngenem sekedar tendek berhubungan suami istri lamun sak lain ya ayo wah bareh lalun napi arah niki lagu ngabuburit tulanga sandendek lun pada ingat bemonto oh yo solah ini impung lu nengah tu dia kebeli tu dia boleh ini namanya puasa orang awam itu. Ingin dek mendaran, ingin dek minum, ingin dek berhubungan. Lagu lamun unikan dan je, dek bau salak sekedi anak kan. Dek kita orang dengan lapak. Sekedi kedi melen, sini sekedi kedi melen berupat. Iya terparah naren puasa dengan awam, puasa kalangan orang umum pada umumnya.
Pesah puasa tidak masalah. Lah bu pahala tendara. Anda mau pilih, anda kaguk dia. Puasa awal atau puasa hawasil hawas atau puasa khawas. Puasanya orang khusus. Anda kena puasa dengan khusus. Ya khususlah puasa sebulan penuh. Dan menara dengan nelpon. Anu tau nih cerita anak anu tebat non. Anak kesan deh. Anak kesan tebat. Yup. Dia tengok roh setengah bulan puasa. Dia tengok. Bareh hingga sepuasa. Bareh hingga sepuka terlalu sebalik. Tidak, no kena. Lalu dengan puasa tingkat khusus bapak. En kemalam, en kenjelu. Mampu dia menahan dirinya. Bukan hanya sekedar lapar, dahaga, tidak berhubungan dengan suami istri, tetapi juga penentangan puasa, ladangan puasa. Daripada nek ngeraos ni narak kendan sarian baca tasbih, sarian baca isti. Ini nek tahun beda puasa kecendin. Padunin pruni sandikman puasa kerja sa puasa. Para balu olas buk tahun tokol, balu olas tu lekak. Apa gerak ke puasa? Nah, masuk di dalam kategori puasa umum, puasa dengan awam. Namun puasa dengan khusus, iktikaf di masjid, tasbih ucapannya, napasnya tasbih, tidurnya tasbih, tidurnya ibadah. Mbek nani lu, mundik man ngebang, ngebang pun masih jua. Barang dia minta maghrib, tetap dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengontrol dirinya, mampu tahan diri dari nafsu-nafsu yang membawa kepada kejelekan, sak raos tengah, sak berdusta, berghibah, bohong, ngumpet. Nek cerai raos tiangnya ustaz, lagu imam kedua metik tu Facebook, benar, benar. Dia milu komen tengah. Mun komen tengah, tolo sini yang nindung komen kan jadi. Lagu ben muni jangan lagu iman. Tak ada kena mata pas. Bahaya. Agak bahaya medsos ini. Milu dengan share berita bohong kena ada pelunggu. Agak sari ada share-share foto dia marah kena. Ketimbang share-share berita bohong, hoak, hoak cernan ibu ini, hoak. Melihat tertindih media semua telah terjadi marawi hoak meninggal almar tuan guru Ahyar Abduh. Hoakmu dengan tuan guru Ahyar Abduh usir membaik keadaan mutu tulen tersebar milun berita bohong melekat mu batal pahala puasa. Mereka kena-kena di media berita aktual berita hoak. Dia berita sandik pasti, dendek beri tiba-tiba nge-share. Dia tahu dari nge-share, saya tahu ini yang ini, tak bayang-bayang. Mau bulan puasa, telah, bahagian, minggun, dia berita bohong. Bohong. Tahan dulu. Gek, dengar, terima puasa dulu, mau tabunan, sudah-sudah apa. Lalu, wahdama bulan Ramadan, denarak nak berumbuk. Lalu terawih pukul lalu terawih tunda-tunda kulit lalu boya anu boya aparan boya rakaat tidak mau dan ini iza jawa yang tak menurut milu mayu ni bareh demen kuliah ayu hal kafiru yang betelahan duit anten nganggur terbawa tuku beli pukul jengku demen iza jawa ya tontaik subhanallah. Ane mung kendek berangan dia mutu balik ke betawak tekembe. Mun traweh ja. Wih, gencer. Sembahyang sunat rawatib jam ndek gawe. Mana yang lebih utama, Pak? Ini perdebatan. Mana yang lebih utama salat sunat rawatib atau sembahyang sunat traweh? Ibu. Arak sak traweh doan nih lagu dina sembahyang sunat qabliyah Mbak Dia. Arak. Bukan antem. Mbir keutamaan sembahyang rawatib atas sembahyang terawih. Bahasan ulama secara mutlak lebih belik pahala dengan sembahyang rawatib. Lagu nih keperbedaan malik pendapat ulama.
Lamun sholat traweh secara berjamaah, ibu, lamun sholat traweh mun gawean secara berjamaah, tetap lebih utama sholat traweh berjamaah. Padahal dan terhukumi sembahyan sunat sak tesunatang berjamaah, kajah sembahyan sunat Idul Fitri, Idul Adha. Lagu lamun pribadi dan gawek sembahyan sunat traweh dan berjamaah, mesa lebih utama sholat sunat rawatib daripada sembahyan sunat traweh dengan sendiri sendirian. Paham itu? Mega-mega jalan jemput ampunan Allah. Kan wah betebarak saya traweh malam sekian. Bahasa dalam kitab Fathul Muin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pahala marak pahala Nabi. Suci dia marak anak kodek dari lahir. Mau de pahala marak ibadah do Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mau de nuluik kelebihan dengan sembahyang traweh. Ndek tidak mampu gawe itu masjid, ndek mampu datang. Coba lain tetap. Ibu nggih. Tapi ingat gawe sembahyang sunat rawatib pendah adik insya. Nabi arani ini tetap mendapatkan fadilah sembahyang sunat rawatib. Saya nggak beli pahala sembahyang sunat rawatib daripada sembahyang sunat traweh. Lagu mesak begawe adik berjamaah. Tapi kalau berjamaah tetap lebih utama beli pahala sembahyang sunat traweh berja isi sembahyang sunat rawatib. Ibu jemput ampunan semua jemput duit meh wah nane doan tu tindik gene mah apa lagi bulan lema panggil baca Quran nane gene mina subhanallah munah bulan Ramadan doan tu edik buka Al-Quran apa lagi bulan Sawal iyo deh indah ya baik bulan Ramadan dengan ngaji alhamdulillah ustaz di masjid Trindi sampai jam telur dah berderus itu dia sampai jam telur berderus kalau mau berderus ya ini ustaz sampai jam telur tutulih berderus mau berderus di aru jam solas di masing-masing tahu makin bapak jam telur entah ngaji A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jangan ngaji nu tadi. Anak ndai boka indo. Misa. Agak ke demen lo dengar. Kita dan pelungguh demen di Al-Qur'an. Nah. Mulagu subhanallah sak ngaji. Tak menu kocek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebab ketakutan. Dengan burung teman tengah sili. Agak lama dalam kocek jadi ini sebab keratas. Adik tetap berada di ngaji kabalai. Dedek merengas-rengas berjorak-jorak kanan teman-teman kembali dan sambil doa datang. Adik ngaji lalu enggak pengen kadu adik dia jadi iur tengah sholah kita gawe payu lengek ada musak bagus-bagus ini marak beliau Ustaz Ramadhan marak beliau Ustaz Fajri marak beliau-beliau ini dia bagian mau dengah di sini pernah di sini bosan milik terapet doa baca dengah sebaca Quran anu indah baik si dengah nah ya dandir Al-Quran mulai melekat di dandir di bumi lalu namun dalam semua sebabnya subhanallah anu bacaan tutul hilicuk kelacik angka lamun dek mantas eh dek supaya keratas eh mbah dek tak berdengah ina mbah dek masjid tu lauk simba kocet ngaji mau ketiro dek narak dibeli-beli kanak-kanak tepe kita teki sak nanen-nanen oleh jauh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir kocet-kocet bapak masih mending
Arak anja seke alip ala ro. Leyo ni dengan dia bin batur ndo deket. Alur. Kocet, kocet, kocet. Musupe ke atas kadungan. Mau dengar sedengah hesa, denda mendengah hepayu, sili, dendek, bing, aparan ke agama niki jari sede, dendek, pihak Islam niki jari agama sak, napiaran niki sak, bahaya menurut pelunggu, sakan, ngaji narakan mau pahal, ini bahaya ibu, syariat lah mengkana kocet ya, dendek kadu speaker atas. Atau dedek dah sepeker menintan jamak-jamak marak nike ngaji musimak muajah berajah jarin pelai gih dan mele dek kadu sepeker wah dan saya terdengar suara nah sepeker sepeker bawa dek kadu nah dedek bersiap dengan tuluah gih genem baca Al-Quran jemput ampunan itu sengat dia tak tahu mau ampunan sak jelak gati, sak luik gati selain lek bulan suci Ramadan lamun lek bulan sak lain dia masih terpilik-pilik malam masih terpilik-pilik jelun lagu lamun balik bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai tanggal 29 dia narak sia-sia ini okay? Dendek mantet sandek mandama Quran dia dah buka-buka boleh dendek Quran ini nak? Beda kulit? Ya? Kemeja wah pentu ni wah ada baca ya saya terketua lau marah buka saya nenek Allah waman nabiuka saya nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama imamuka apa agama anda Islam wama imamuka apa imam anda Al-Quran tahun dah baca ndi wah dah baca ndi nyerang itu kena menuduhan ndi wah baca udin malaikat tegubah baca nah bunyi baca bismillahirrahmanirrahim sambil bidai de sikit kedik wah nenek sak luwek-luwek ande de repot terjaga kan de tahu mara ulama-ulama iki bapa oi sampai sejus sebungkul tan tamat sejeluk itu ndek ja tamat sebungkul mana-mana rak setengah jus sil ndek ja mau setengah jus mana-mana dua ayat tokot sawah baca ni sama sekali ndek wah dia buka Quran kaya buka ya ja nak tuang sebulan bulan pirang wah Al-Quran bulan suci Ramadan doang dia tuh buka ya apalagi bulan salah sak kedua ni bu dementaik cokor nabi lengkak jok tangga sak kedua tak amin basuh akan kena amin nabi dia narak dengan berdoa ternyata malaikat Jibril malik napa basuh malaikat Jibril ya Rasulullah man adraka walidayhi au ahadahumah say-say berdoa ina amak atau salah sekek ina amak masih ruk harap masih ina amak tidak ibu alhamdulillah sama si amak doang alhamdulillah sama si seduan alhamdulillah sama si inak doang alhamdulillah tiang inak kudang masih ibu dinara amak anak yatim geni kejari kemagi masih ni inak kejak menanak kewok jangan darah inak amak tiang harap inak masih sai-sai berdua masih nak amak man adraka walidahi aw ahadahuma sai-sai masih doa yang ina amak falam yughfar lahu lagun dek man mau ampunan nenek melalui dengan doaan aba'adahullahu ta'ala minar rahmah termasuk dengan terjauhan si rahmat nenek ia pun tersurut jemput ampunan Allah melalui orang bu ya. Wadah tu nasri dia jogi nak dia nende uni. Bapak sampun. Tunas rede bapak. Tunas rede enak enten tiang sa irup niki. Apapun yang degawe bapak kuncin rede dengan toa. Ada berusaha, ada buka bisnis, apapun aktivitas pelonggo, em berjuang. Enak tunas rede. Reden de pelungguh tiang yak buka usaha ni kele seri rorong bisnis bisnis apa ni buka tadi
ane ketinggalan sama ane bisnis, bye-bye, ini mai. Ini mun semprak, ini aman. Bungu ini, dek tahun aran dunia beda uni. Dan perlu ilmu dengan tawak ibu pokok reden sepenting doen dulu. Masalah paham dia paham napa jaga bisnis pelungguh pokok halal solat yang penting dengan doa dari lamun wa dengan toa derede ina amak derede pangeran derede nenek reden pak lamun dengan toa ampunang de pelungguh teridean teristuan terkasih sayang terberkahi Allah Ta'ala yang redean yang ampunang dosa pelungguh mau berembe-rembe kecekah dampu menu gelar di jok atas AMD, Magister, Profesor, Doktor, ESOS, MSPDI, MPDI. Apa juga gelar di jok atas. Lagu dia tahu bakti jok dengan tuak. Dia man mau reda dia dengan tuak. Dia tini tanpa unang dosa di sini. Ne. Ya pun, bahasa Malaikat Jibril. Say-say, kubudui ina amak. Man adraka walidahi au ahdahuak. Falam yung farlahu lagun de eman mau ampunan lek daran dengan toak de. Wasilah ina amak de. Perantara ina amak de. De mau ridon de mau restu de mau kasih sayang berkah Allah Ta'ala masih juak de ni ampuni dosen pelunggu ibu ya. Ibu ya. Melen datang ampuni dosen de engkah de giram bekewak ke cemen toak de harap de bekewak ke cemen toak de harap daripada kewak ke cemen tuan ni bu kau ni penuh ni malik aneh berkelor ke baik capai puasa ibu sak batal sak dembau tampuni dosa dengan di bulan suci Ramadan dah kak anjak puasa berpeh-peh nampak kelelahan pertama engkana sahiran dengan tukang seher ayo kena tukang seher giram pedang batur begik dan mensugihan batur sekedik lalu pedangnya begik ada yang mati ini ada yang sebaktian ini ini je sirik ini pak karena dengan sak berseher niki lamun dek kadu sesembahan yang jok seher ini mampan pasti pedua ne nenek yang pun dengan satu kan seher balun Muharram 10 Rajab dakan puasa dan tampunik dosin arwah tenggeri saya paling murid ni terbangkitan lemak sepertama kali ni terbangkitan lemak wa nufi khafis suri fa idhahum minal ajdasi ila rabbir dengan tertiup trompet sekedua lemak lebih terbangkitan pertama kali ni terbangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pun sahabat Abu Bakar Utsman Ali Affan dan mana selesai sahabat Amirul Mukminin yang pun makam baki makam baki dan mana selesai makam baki yang pun pelungguh samitia muslimin muslimah sak paling muri ni yang terduduk paling muri nak terbangkitan tukang seher demen melen tukang seher lek kubur bapak tertunggang terus saya jadi tunggang dengan samun seher montoros lek tengah dui lek pada masa jerih harapnya RT ketua sekeduan dengan sandek mau ampunan dosa puasa bulan suci Ramadhan namun masih harap saniki arwan kerisai masih begak puasa sekeduan au sahinan atau dengan sandek beke harap dek bekewak ke cuman toa dek mun mentoa janding kewak mun semama je mun kapung ni eh, mau naik darat mentua yang darat semama ni? Mana? Balik sili tu lah si jabah asal dia berkewak-kewak mentua ni. Darat itu lah si badar. Bapak arah dia berkewak kaca mentua kan? Arah. Arah bahasa. No. Dia kanggu. Mau nanak dengan je biasa kapung. Mau nina dengan je dia kewak ni. Endek betoa ande nini arak langan sugulana ke bapak.
Maka dia nangis dah tua. Dia dah sekai wak asin melantun dia. Suruh yang ngaji. Tak kena ni berpepeh semetun. Tak kena ni lapah bilang jeluh. Ia pun momen temangkin pelungguh bulan puasa ni kimaeh terlalu tunas lahir ba. Maaf, entek sak sengaja wi. Mu ingat mu dejek mu kejeler. Mu de sermin. Ruan salak senu ya deparan aran salak zahir. Lamun secara batin be sak ndek tuikan, sak ndek tetah. Tahun salak jego wi wah keliwat mu ndek cara tahun tene gedek. Tunas lahir ba. Uli pun tak hending maaf. Uli yang dimilih je. Uli tak loas kembe. Ini dia main Idul Fitri bersalam. Tak ni main-main. Kah ke puasa? Ada berkelor ke baik? Wah, dia tu mau ampunan. Haran dia. Barang dia pakai wak itu. Itu lauk tahun. Cuma 4 tahun dia pakai wak lagu bilang bulan dengan anak. Kah dia ganggu dia pakai wak. Telu jelur ni doang dia pakai wak neraka tiba bapak. Telu jelur ni doang dia pakai wak inak petang desa jelur sembahyang lebih terbaik si dengan sandai kewak. Ini mau teman ni. At lalu bimbing sandai kewak nu beli angin gula nanti ule-ule. Mah. Tahun tu kira-kira. Ha? Beli angangnya gila. Apa sademan? Pada didengar samerih-merih menuh bapak. Misal arak nyikin di pihak masjid. Mengeraos dan puruk ni. Talu nanti dan puruk. Lalu atungan apa sademan? Atungan anggur merah. Mundaman anggur merah. Kira-kira tahun tu bapak. Sulit dina. Apa ni kulas lalu keluar tu kan ke mana? Ya, rah sifat terjari manusia. Oh nenek doang sak kebelik pengampunan. Berembirun dosen panjang. Marak ruang kawa kulit segara. Marak ruang geres gunung Gerenjani terkumpul. Marak ruang bukit Uhud, gunung Uhud ruang terkumpul geres. Irun dosen panjak lamun tetu milih taubat terima si nenek tulang munia sajari manusia kesombong dia milih maapang batu som aran dek sombong aran dek sombong ti mana baru budi motor enek dia milih taubat bahasa Indonesia dia milih bahasa rindi dia milih bahasa lom. Aduh papa uni ni dia mana papamu tadi ke sawah mama sama papa baru mudo enmek pak ibu arah sombong baru mudo gelanga baru mudo kalong lima gerah mui dia mas kadu jilbab suin gak jilbab. Oleh ustaz. Mai tean ke mai? Nak tuan sida betelah mai. Ambo nen ini nen. Ada sat pedasan. Mau pura-pura sang ngauk man anjan di arah nu genit. Ade sat tegita cin. Kegeraan. Mu sombong de milih maafang dengan menenek doa sat maha pengam. Berarti sai-sai de milih maafang dengan wah tak mendahului takdir Allah. Wah tak langkahi tuan sifat Allah yang maha pemaaf. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saketelu. Dengar sendik mau tampuni dosa. Mudminul khamri. Dengar sak masih mabok. Kenjelu dia puasa. Kemalam dia senul minum purun. Pecandu mabok. Nginem tuak. Nginem. Dan semacamnya. Hati-hati. Dijabarin jaga inak, bu, jaga anak tenggih. Terutama bijen-bijen desak bajang-bajang, jaga. Munah kanak bakat sini ke ibu pecan dua, puin. Nauzubillah cocok lama. Iruan tantangan pelungguh mungkin. Nane kan engkah narak cara lain inak,
Namun dia meninggal sebagai isi laik. Laik. Dia mantap medilah listrik laik kan. Dia menarak titi, dia menarak napi. Masih dengan lepang, doang tuntel. Tuntel. Ini dia meninggal sebagai isi. Masih dengan mening kering-kering jangkrik laik. Saat puruk hingga sisi, dia narak. Titi dia narak. Radio doang dengar. Mudah mentek dihinduk, entah terdedet, si inak laik. Ku sisir, ku sasar, ku kelak dadar antap. Sak serdia ke sisik, satengah ya ku caplak. Ku nilai. Jeger tetirem misi. Ku sisir. Iya nilai. Ku kelak dadar antap. Sak sedia ke sisik, sak tengah ya kecaplak, sak tengah ya keangkat. Oh, ternyata itu nanen terjadi. Biar, coba deh ingat seri-seri ini. Seger, an, kuda, mawun, sementi, selo, serangan, sekotor, lemba, gili genting, terawangan, seri doang terboyak. Seri doang, bih, terbangun hotel. Satengah jari tangkap. Bih, kena satengah jari tangkap. Kanak-kanak baja, kanak-kanak generasi. Bih, terjauh juga itu, Bapak. Dengan berselena kontek oleh Bat Milun, berselena kontek. No koring. Harapan hotel diridi. Seri-seri doang, Bapak. Nah iya kena dengar tu wak salai, kena lemak yang datang, kau putih, boleh tubah. Dan terjauh, isi kedia, kedia, kedia bendungan, munin. Keria apa kedia? Keria bendungan. Mu kau putih senut, el lalu peta pupak sak melak, pupak sak ijo, kaca pupak sak melak. Nanti kena ibu, kedia senut pesawat kena. Bila yang terjauh ibu, bandara. Saya mun jauh, kau putih. Saya jadi kau putih, turis. Muen peter kau mel, pupak melak. Apa kena pupak melak? Sering panti-panti. Mau pelunggu, jari tangkat, setengah. Mana tak lapangan pekerjaan anak-anakku yang bisa bahasa Inggris lah? Di hotel. Memparangkan, biron hotel tu pak. Apa yang berbeda dengan arak doa? Makanya jaga biji dan niki maki. Tamak itu pondok pesantren. Tamak, ada yang minum mabok. Bahaya masih dengan mabok. Dan mantam punik dosen, sida-sida. Bapak ibu yang dirahmati Allah, para asar ini. Ada meriah pulung ini. Oke. 259 Dendek sampai asal. Tiang yang aku tulak seberat juduk. Aku lebat mobil. Dan aku tulak lebali. Aku jauh keluarga. Ibu dengan toa. Bukan cepisa. Karena aku buka bersama lek Lara. Ya pun dia tahu dah jauh si motor kode. Aku tulak nanti jauh balik. Lebat mobil. Langsung jauh. Keluarga jok ngaji jok semaya. Kalau kaget langsung jok Lara. Nampak miliar, motor kode jauh kone, nu lambat. Kini ke subah nale, tok ngaji baru. Tiang ke telpon, wah jam setengah solas. Mau lupa. Bawa sampai ini, kini. Sampai apa, no saya ini, kena tiang jam subah nale. Subhanallah, kini kepayu. Ya kembik ini, kita ya. Angkan makin pengajian, di jam solas ini. Indang-indang kelaik, tu menyilak, wah dua minggu, mau lupa ke bapak. Ya, bu, ngejar kadu. Sepeda motor, alhamdulillah ibu gih silap makin barang-barang manfaatan bulan yang mulia ini. Tidak dapat istighfar bersedekah. Mundur kelak kanduk makin pegaan dan perai. Gih, mun angkat endeng kepeng tu bapak. Pak, mun bulan Ramadhan sunat tak anjuran pelungguh pegaan tamping ibu belanja. Samula satu jari sata. Papan kepe je. Apa cakap?
Coba coba deketuan jamaah bini pak. Lamun gedek, lamun bengkok, lamun nyenger kek tengok. Tedur dek bu. Tedur. Anu. Dakadakan bayok semamen, kurus biren rege semamen, pokok lancar. Dakadakan jak telang telumpat jilo semamen dan cara ulik lagu pokok lancar. Ni yang kena menubah. Dakadakan jak tepepedang madu pokok lancar. Den bani bu. Mulai tadi sudah tak sakkan dah pokok dan pemadu pokok lancar kepeng ngon inti yang paling judul gampang kepeng je pokok tebi insyaAllah ya boleh dinara ya pun tiang pelunggung sami makin perbanyak sodakah saya bersedekah di bulan suci Ramadan ayu sodakatul afdal ini sedekah paling afdal sedekah paling utama sodakah di bulan suci mana-mana aikan dulu mana-mana kolak, mana-mana serbuk, mana-mana kurma. Isi tak bersedekah. Narak kurma ndai nak? Melin. Melin. Alhamdulillah we tiagara dicat ki buk lagu cerita benar dekat bing nggih. Ya tan mun tebing nikmat tu harus sebut. Adik sak datang bersu tebing si jamaah ni kele anyar. Semparu ketemu anyar arah ni tebing kurma rutof rutof niki setengah matang setengah ya paling utama si buka puasa ni sunah paling julu si tersunatan rutof sak masak sepeleng masak setengah setengah matang kan paling maik nenek bapak lamun darak rutof kadukur kurma lamun darak kurma aik sandek man bakat si api aik es aik kenyaman aiknya lamun darak aik es aik kenyaman aiknya da aik galon baun da aik kopi aik teh aik sak bakat si api lamun darak aik sak bakat si api baun da kadu apa sarua narak tujuh lunde bolak jaga, emeh jaga, nasi jaga. Wah dia narak kolak emeh kupi gula es kurma rutok bau dekat ibu norose. Ya, yuk kanggun ibu. Nih, lagu masalah balung de doang arah apa ni? Lagu pokok saya mau sunat batal lampu asenden. Sunat. Napiara takjilul fitri, yakni segera untuk berbu. Jangan dihanti ni nak. Ini Allah Allahu Akbar. Mana tadilah sunat. Bahkan dikanggu makruh hukum tersembayang masih lapar. Tebesuh dulu apa sembayang dia urin kaidah usul fikih noh. Ma, ma, aku jak sembahyang di dulu besan tuan guru sembahyang lebih utama di situ buka sembahyang maghrib pak kalau aku memang itu dulu ke apa satu narak tian polak setia itu dulu satu sembahyang tak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ampun polak sugul Alhamdulillahi Rabbil Alamin pelayan aku nyidut Ar-Rahmanir-Rahim. Ada lu enggak linangan dan dia ngerokok sembahyang di mantutu. Mutus hidup Malik si anakan. Mau seraka hati ibu Malik ke pelayan akan nyidut. Ada mau pendala lu kita anak nyidut. Ini lebih bagiannya gerobok belen mesam amde kemasan. Ya ampun, tersilik buka masih lapah. Aparan ke sembahyang masih lapah. Bekelor dulu ini nggih dendek paya tamak bebek dendek paya sembahyang dulu sepacu lalu sini dah pedih dah besu-besu dulu besu lalu dendek lah nggih sampai keliwatan batas tingkang gue masih setengah-tengah pas-pasan doang sak mantep pas-pasan besu lalu endek lapah lalu endek bareh deboya Malik enggak sewe maghrib bau apalagi mau berjamaah maghrib mantap ibu subhanallah. Aku goyo ni aja ndek mau sembat sembahyang mantap maghrib berjamaah. Oh ndek mau selesai ustaz. Lain kolak, lain pecel, lain celilong, telepon ke cerit. Bisi nandang selaku. Ini
ini mana lebih telepon ke cerit waktu lebih lagi ya kan balas dendam. Mudah-mudahan berkah lagu si hebat bulan puasa ini ke bapak ngih sak sulit jari murah sak mula pengakan segede-gede jari keluik jari ni si hebat ni bu bulan suci Ramadan apalagi perihal ibadah perihal pahala makanan doang kambur-ambur itu tulin datang apalagi ni pahala bapak aneh pokok dia pendak bagawe kesalahan bulan Ramadan ni kita selaput solat sembahyang sunat demak pahala dengan wajib wayang wajib terlipat malik ai agama hatik rugi jano susah matur tan biasih kurang lebihnya ibu arek yang kedua arek sak watalam puasi atau sak terserah pelungguh terawih ah di arek terawih di Bali lu sak karena khusus pandiri ni kita itu berjamaah ni kita sorian sembahyang berjamaah. Di sini husuk mesak pak. Hah? Berembi-rembi ke husuk sih para nanti ialah pun sembahyang mesak. Deman bawa kalahan dengan berjemaah. Kembin. Di mana di husuk pelungguh melagu imam ni ke husuk ia jadi saop deh. Tangkat deh si imam. Lamun dan di husuk pelungguh misal sekik di ini husuk. Tu bucu tu ni ke husuk batur deh. Ia nyenterum untuk pelungguh. Lamun mesak tu balik, enggak ada husuk takbiratul ihram. Yakin dah selapuk rakaat dan husuk. Lamun berjamaah, wah pasti sembahyang dah terima. Qabulus sholat. Balik malah sambil berengah-rengah. Sunat yang lebih utama berjamaah. Anden dendek mampu jok masjid. Tu balen baun dah gawe. Bukuk dah gawe. Anden dendek gawe. Ndek masalah. Ndek de berdosa, lagu ndek de mok pahala. Sugi unit, sunat. Angkat de jok sugi nur padek jadu kira punya sugi nur ni. No kena ke bapak, tetap lebih utama berjamaah. Dakak de jak kena ya hek mesak. Den dau palek 727 derajat jalan bau. Paman nur ni yang dah terawih sih, dah ada sehingga menurut teman-teman kaya ribut tidak terbalik oleh yang selesai alah, sehingga ini dengan sandik teman ini dengan sandik teman ini dengan sandik teman ini dengan sandik teman ini aduh, kamu jadi ribut itu ampur itu nah, dedek tengah selamat berjamaah tetap yang paling utama husuk di husuk wajib diterima sembahyang aneh kedemen teman ustaz angkat demen dengan sembahyang berjamaah Allahu Akbar resen pola ku macam-macam lilangan batur kak lagu dakan ini usuk ni imam tu judul ikan usuk rakaat pertama milun dan yang terum dakan ini usuk engkah usuk imam tu lain pindah li rakaat kedua ni aja fokus li rakaat kedua bagus perhati angan dan sembahyang milun imam milut sentrum si satu bucu no saling apa lah, saling sambung menyambung sekik wadah nu tangkat di terbilik pak masjid tangkat si malaikat nih ruana sadir lagu lamun mesak mbe tau desa husuk iya wah diterima sembahyang maka tetap yang paling utama berja sampun niki dia kadur tiang kurang lebihnya mohon maaf menara tutur bahasa unikana adat eder penyampaian sak salak niki kurang oleh dia pribadi lamun amara lamun arak sakna niki datang oleh dia Allah hadan Allah wa iyakum majma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.